Lampiran keputusan Bupati Wali Nomor Dekat SDN 821 titik 2 dari 484 dari 7 Romawi dari 2023 tanggal 20 Juli 2023. Nomor 1 Nikodemus Alopani SD Jabatan Baru Camat Teluk Mutiara. 2 Soleman Halim Kesos Jabatan Baru Camat Alor Timur Laut. 3 Zakaria Jawa Resus, Jabatan Baru, Camat Alor Barat Laut. 4. Muhammad Kamran SKMM, Jabatan Baru, Camat Pantar Timur. 5. Maksi Robert Deli SSKP KPSI, Jabatan Baru, Camat Pulau Pura. Enam. Antonius AG Atagari AMD Jabatan Baru PJ Camat Batal. 7. Prince Ovin Mianir Maro Esa Jabatan Baru Sekretaris pada Dinas Perdagangan Kabupaten Alor. 8. Johanna M. Bayare SEMM Jabatan Baru Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor. 9. Estron Maro Estate Jabatan Baru Sekretaris pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Alor. 10. Muhammad Mandiboro STT Jabatan Baru Sekretaris pada Dinas Penelitian Kabupaten Alor. 11. Betelens Barkoyo Esos Jabatan Baru Sekretaris pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Perencanaan Kabupaten Alor. 12. Rahmat Mansari SPT MSD Jabatan Baru Sekretaris pada Dinas Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Alor. 13. Dewi Rita Arimawati Esa Jabatan Baru Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Alor. 14. Aminullah Baik SEMAP Jabatan Baru PJ Sekretaris pada Badan Keuangan dan Aset Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Alor. 15. Tertius Normai Esa Jabatan Baru Kepala Bagian Hukum pada Serda Kabupaten Alor. 16. Alerius Lejun Esa MSI Jabatan Baru Kepala Bagian Sumber Daya Alam Kabupaten. Saya ulangi, Kepala Bagian Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Alor. 17. Nursia Gono SE Jabatan Baru Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Alor. 18. DLJ Riu Oja SS Jabatan Baru PJ Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada PJ Kepala Bagian Tata Pemerintahan Serda Kabupaten Alor. 19. Yohanes Jahari SKF Jabatan Baru PT Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Serda Kabupaten Alor. 20. Evas Desen Lau Esa Jabatan Baru Inspektur Pembantu Wilayah 1 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Alor. 21. Onasis Nom Andi Nerang SP MSC Jabatan Baru Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Alor. 22. Muhammad Suluti Jabatan Baru Kepala Bidang Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Alor. 23. Muhammad Rizal Agus Esa Jabatan Baru Kepala Bidang Pengelolaan Pertanian pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanian Kabupaten Alor. 24. Sumali Ero Sari Kesos Jabatan Baru Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Umum Pemukiman pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanian Kabupaten Alor. 25. Frederick Alexis Nata Esa Jabatan Baru Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor. 26. Filipus Yusuf Mata SE Jabatan Baru
Kepala Bidang Analisa dan Pengembangan Pelayanan kepada Dinas Pelayanan Kabupaten Alor. 27 Nicholas Enos Ketanji SKL Jabatan Baru Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor. 28 Arsa Kiri SK Jabatan Baru Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Alor. 29 Herli GC Jatang SE Jabatan Baru Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor. 30 Soleman Ku Kolimo Jabatan Baru Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor. 31 Daya Bukas KS Adelang Esos Jabatan Baru Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Kabupaten Alor. 32 Tabita Margarita Wel STP Jabatan Baru Kepala Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Alor. 33 Arnesta Tarita PN STP Jabatan Baru Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Alor. 34 Suliman Padara SI MAP Jabatan Baru Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Alor. 35 Bernardus Ratu Bolingsang ST Jabatan Baru Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Alor. 36 Margarita Lagi Esos Jabatan Baru Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Alor. 37 Sri Sepi Aritonang Larobang KSPI Jabatan Baru Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Alor. 38 Beniana Jamo ST Jabatan Baru Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Pengembangan Bencana Daerah Kabupaten Alor. 39 Sumiati Haji Baru SK Jabatan Baru Kepala Bidang Keluarga Bencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Alor. Muhammad Junaidi Koteng SKM Jabatan Baru Kepala Bidang Pelembagaan PR Utama Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Alor. 41 Rama Jayan SPMAP Jabatan Baru Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman pada Masyarakat pada Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Alor. 42 Nur Saidah Mertua Eskut Jabatan Baru Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor. 43 Manten RR Lapenangga SIP Jabatan Baru Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Pengembangan Politik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Alor. 44 Rama Rai SPI Jabatan Baru Kepala Bidang Teknologi dan Pengawasan Perdagangan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Alor. 45 Rosalinda Sulianci Ratu SAP Jabatan Baru Kepala Bidang Sumber Daya dan Layanan Perpustakaan pada Dinas Kesehatan dan Perpustakaan Kabupaten Alor. 46 Aristatus Radieti SMTLAP Jabatan Baru PJ Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkara pada Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Alor. 47 John Edima Wamila KSP Jabatan Baru Sekretaris Taman Alor Barat Daya. 48 Mas Debes Edison Lampusari SK Jabatan Baru Sekretaris Taman Lengkong. 49 Nathaniel Bawi Esa Jabatan Baru PJ Sekretaris Taman Matali. 50
Ahmed Salim bin Idris SPSI, jabatan baru Sekretaris Camat Pulau. 51 Musa Akura Esos MSI, jabatan baru Sekretaris Camat Pulau Timur. 52 Dani Kaituka Esos, jabatan baru Sekretaris Camat Pulau Timur Laut. 53 Martinus Bedino SHMU, jabatan baru Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aru. 54 Adam Mabikapola SD, jabatan baru PJ Kepala Bidang Kesenian Sejarah dan Cagar Budaya pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Aru. 55 Muhammad Rasid Ambaro SD, jabatan baru Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Aru. 56 Alexander FL Mapelangga AMD, jabatan baru Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Aru. 57 Arthur Raja Pinanggi Esos, jabatan baru Lurah Gunung. 58 Elias Mau SE, jabatan baru Lurah Adam. 59 Christian Datengolim Andimaja, jabatan baru Lurah Pura. 60 Daeng Mare SH, jabatan baru Kepala Seksi Keuangan Desa pada Kecamatan Teranta. 61 Justina Agustina Namanjaba ALD, jabatan baru Kepala Subbagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Aru. 62 Sepri Joni Immanuel Adelan Esos, jabatan baru Kepala UPT Terminal Keparkiran dan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aru. 63 Yoka Silvia Dewi Santo SE, jabatan baru Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Setda Kabupaten Aru. 64 Rusmini Pakti SE, jabatan baru Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Aru. 65 Justus Legima SIP, jabatan baru Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Alor Tengah Utara. 66 Eloisa Martina Sailana Esos, jabatan baru Kepala Seksi Kesiswaan Bidang PAUD dan PK LKP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor. 67 Dewi Sari Krishna Dewi SD, jabatan baru Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aru. 68 Nur Saadah Komang SE, jabatan baru Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Pantar Tengah. 69 Hussein M. Kadese Esos, jabatan baru Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Pantar. 70 Deva Teharoma AMD, jabatan baru Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Abang Selatan. 71 Kemen Magansau Esos, jabatan baru Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Lentu. 72 Yuliana SE, jabatan baru Kepala Seksi Keuangan Desa pada Kecamatan Teluk Mutiara. 73 Daniel Jobo Esos, jabatan baru Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan pada Dinas Pekerjaan dan Pendataan Ruang Kabupaten Aru. 74 Yan Fridolin Sigamau Esos, jabatan baru Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Aru. 75 Hermanus Plegur SH, jabatan baru Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Pantar Timur. 76 Ramawati Sawaka SE, jabatan baru Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Pantar Barat. 77 Demason Josiah Cornelis Sendi AMD, jabatan baru Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Pantar Timur. 78
Sarana Sarjana dan Mahabhu ASD Jabatan Baru Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Lopura. 79 Nomensen Bernardo Simane ASD Jabatan Baru Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Abas Selatan. 80 Henok Maru ASD Jabatan Baru Kepala Seksi Keuangan Desa pada Kecamatan Lopura. 81 Buce Robinson Aitu ASD Jabatan Baru Kepala Seksi Keuangan Desa pada Kecamatan Pantar Timur. 82 Korea Malepada SSD Jabatan Baru Kepala Seksi Ketentrama dan Ketertiban pada Kecamatan Mataro. 83 Wali Mau SSD Jabatan Baru Sekretaris Sekura Kalabahi Barat. 84 Magilinte Lidiana Laha SSD Jabatan Baru Sekretaris Sekura Nusa Tenggara. 85 Irmawati Amamala SOS Jabatan Baru Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Walai Timur. 86 Wilson Lapekodi AMD Jabatan Baru Sekretaris Kelurahan Kalabahi Kota. 87 Karpan Jepetrius Botau SP Jabatan Baru Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kelurahan Nusa Kenari. 88 Hedi Adelida Wenilama SAP Jabatan Baru Kepala Subbagian Program Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Kapola. 89 Betty Trianti Kaituka SE Jabatan Baru Kepala Subbagian Program Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Alor Tengah Utara. 90 Bilham Angganeta Duodaka SH Jabatan Baru Kepala Subbagian Umum pada Kecamatan Alor Tengah Utara. 91 Zedit Adriana Peli SIP Jabatan Baru Kepala Subbagian Tata Usaha PPD Meteorologi Legal pada Dinas Perdagangan Kabupaten Alor. 92 Hermelina Manapa SM Jabatan Baru Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desos Kelurahan Kalabahi Kota. 93 Damastius Bolingsaro SM Jabatan Baru Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan AB. Immanuel Karimeni SH Jabatan Baru Kepala Subbagian Program Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Kurema. 95 Asnat Amelia Lakasoma AMD Jabatan Baru Kepala Subbagian Umum pada Kecamatan Lembu. 96 Petrus Pamani SH Jabatan Baru Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desos pada Kelurahan Kurang Utara. 97 El Arison Datengoli SM Jabatan Baru Kepala Subbagian Umum pada Kecamatan Lembu. 98 Abdul Wahid Ola Jabatan Baru Kepala Subbagian Umum pada Kecamatan Pantar Tengah. 99 Yeria Cekaan SA Jabatan Baru Kepala Subbagian Program Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Pantar Tengah. 100 Yakobina Kamelo SM Jabatan Baru Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Anak. 101 Ciprianus R. Kuranglawa SM Jabatan Baru Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan pada Kelurahan Pura. 102 Agus Pince Malese AMD Jabatan Baru Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Walai Timur. 103 Immanuel Kamati SP Jabatan Baru Kepala Subbagian Program Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Mataro. 104 Murdiani Mumpanan SM Jabatan Baru Sekretaris Kelurahan Kabir. 105 Mubarak Kola SM Jabatan Baru Kepala Subbagian Umum pada Kecamatan Pantas. 106 Gerson Dokumari STL PT Jabatan Baru Kepala Subbagian Umum pada Kecamatan Pantas Timur. 107 Hasanuddin Lema SP Jabatan Baru
Eksianus Karmani SSD, jabatan baru Kepala Seksi Pemerintah pada Kelurahan Kalaisi Timur. 109 Ago R. Kepalan ARD, jabatan baru Sekretaris Kelurahan Kalaisi. Marzuki Mangkau SRAK, jabatan baru Sekretaris Kelurahan Kalaisi Barat. 111 Sakyos KBK SSK, jabatan baru Kepala Seksi Kenderaan dan Ketertiban Kabupaten Kelurahan Padang. 112 Melkir Maufa SK, jabatan baru Kepala Subbagian Padang Kecamatan Kueman. Bupati Alor Amun Jogo, tanda tangan ucap.